Oke, selamat datang dan selamat siang untuk rekan-rekan Changemaker dan juga para hadirin yang bergabung melalui live streaming YouTube Yayasan Anak Bangsa Bisa sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin boleh diminta mengganti rename atau mengganti namanya teman-teman Changemaker khusus yang berada di Zoom untuk dapat berkenalan satu dengan yang lain dan juga bisa membantu para panitia untuk mendata atau menghitung teman-teman kehadirannya. Selamat datang di Mata Air Session yang keempat. Alhamdulillah kita sudah sampai di Mata Air Session keempat yang akan berbicara tentang Falling Forward, The Art of Learning and Rebound Through the Failure. Jadi pada sesi hari ini, kita akan belajar bagaimana merubah paradigma kita atau belajar bersama merubah paradigma kita terhadap suatu kegagalan dan tentunya bagaimana kita dapat bangkit kembali dalam menjalani tantangan-tantangan yang tentunya akan selalu ada di dalam perjalanan kita dalam membangun organisasi dan tentunya dalam mengembangkan suatu inovasi kepada masyarakat. Nah, hari ini adalah sesi lanjutan dari mata air session yang lalu, di mana mata air session pertama kita telah belajar tentang bagaimana menjadi transformational leader dengan menerapkan growth mindset, kemudian dilanjutkan bagaimana cara kita berkomunikasi secara otentik, dan yang terakhir kemarin bersama dengan Ibu Monica dan juga Mas William, kita belajar bagaimana cara memimpin organisasi dengan cara efektif. Ini adalah kelanjutannya, dan tentunya mata air session lanjutan lainnya juga akan tetap inline dan sangat menarik untuk diikuti oleh teman-teman Changemaker dan juga para hadirin yang bergabung melalui Zoom dan juga YouTube. Boleh di next. Hari ini kita akan banyak mengadakan diskusi karena kita percaya bahwa masing-masing Changemaker dan juga para hadirin yang berada di YouTube memiliki pengalaman yang sangat menarik untuk dapat dibagikan menjadi pembelajaran satu dengan yang lain, karena tentunya hari ini kita tidak kuliah, bukan suatu metode yang kuliah, tapi kita menggunakan metode discovery di mana kita akan belajar bareng-bareng bersama tutor kita hari ini. Sesi hari ini akan diawali dengan games melalui jamboard dan juga sharing session tentunya untuk menggali bagaimana pengalaman teman-teman terhadap suatu kegagalan, kemudian disambung oleh materi selama 20 menit dan akan dijeda quick break untuk teman-teman yang mau minum atau ke toilet, dan kemudian dilanjutkan kembali 20 menit materi kedua tentang how to rebound through failure yang nanti akan ditutup oleh sesi diskusi selama 30 menit. Jadi untuk itu, next slide. Teman-teman, karena hari ini kita akan banyak diskusi, kita mengajak teman-teman untuk dapat mengakses Slido. Karena melalui Slido, teman-teman bisa melakukan vote akan pertanyaan yang bagi teman-teman relevan atau yang kalian rasa ini adalah pertanyaan yang sama, sehingga kalian bisa melakukan vote, sehingga pertanyaannya bisa naik paling atas. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan mempersulit teman-teman bagi yang khusus bergabung menggunakan handphone. Teman-teman juga dapat melakukan atau mengajukan pertanyaan di chat box, baik di Zoom dan juga di YouTube. Nanti teman-teman panitia akan mengcompile dan tentunya akan diaddress atau direspon oleh tutor kita hari ini. Dan juga kita sangat encourage teman-teman juga untuk dapat bertanya secara langsung, secara on mic, dan juga nyalakan videonya, nanti akan direspon atau diberikan feedback langsung oleh tutor hari ini dan lebih interaktif. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan tutor kita pada hari ini. Ini adalah Muhammad Bijaksana Junarosano atau yang aku sering panggil Kasano, kebetulan kenal secara pribadi, beliaulah yang mengajarkan saya dalam bidang lingkungan selama kurang lebih 3 tahun, khususnya di dunia persampahan. Kasano adalah pendiri sekaligus Managing Director dari Waste for Change untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian melalui pengelolaan sampah, kewirausahaan, dan kepedulian sosial. Selain mendirikan PT Waste for Change, Kasano juga merupakan pendiri dari PT Greeneration Indonesia serta Yayasan Greeneration Indonesia atau yang dikenal sebagai Greeneration Foundation. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita panggil Kasano untuk waktu dan tempat dipersilakan, Kasano. Ya, terima kasih Andre.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga semua sehat. Omikron lagi naik terus, harap waspada, jaga diri, jaga sekitar kita. Semoga perjuangan kita tetap diberi kekuatan buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, langsung aja kali ya ke slide-ku ya. Oke. Jadi kita ngobrol ya, ngobrol, diskusi, belajar bareng. Jadi kita mau belajar bareng. Next. Wah, ini judulnya teman-teman dari Yayasan Anak Bangsa Bisa bikin judul betul-betul powerful. The Art of Learning and Rebound Through Failure. Jadi ini menurutku judul yang luar biasa. Aku semedi cukup membuatku mengingat semua proses perjalanan hidupku membangun organisasi, membangun inisiatif, membangun program. Jadi ini menurutku judul yang powerful. Next. Teman-teman, ngomongin gagal ya. Ini disclaimer dulu ya. Jadi ngomong gagal bukan berarti saya sudah paling sukses gitu. Saya sudah luar biasa. Enggak juga. Saat ini saya sendiri juga masih gagal dalam banyak hal. Nanti ini akan relate ya. Disclaimer ini akan relate dengan beberapa yang akan saya sampaikan. Gitu ya. Jadi saat ini saya masih gagal. That's number one disclaimer. Dan saat ini saya juga dianggap dan dinilai sukses atau diri saya sendiri juga melihat saya juga punya kesuksesan-kesuksesan dalam beberapa hal. Jadi menurutku ini sangat tergantung, diskusi kita kali ini akan sangat tergantung pada sudut pandang mana teman-teman melihatnya. Jadi hari ini kita sedang berproses bersama-sama. Jadi hari ini kita sedang belajar bersama-sama tentang kegagalan. Next. Nah jadi ini sedikit cerita ya teman-teman. Panggilan jiwaku, aku asli anak Banyuwangi, Jawa Timur. Halo teman-teman yang dari Jawa Timur, anak-anak Banyuwangi. Saya lahir di Banyuwangi, kota kecil, tahun 81 lahirnya. Dan saya setelah lulus SMA itu bingung mau kemana. Ini sebuah kritik, autokritik terhadap kita semua. Khususnya mungkin di pendidikan zaman dulu ya. Aku harap di pendidikan zaman sekarang udah berbeda jauh. Jadi zaman dulu itu tidak terlalu di-drive sebuah passion dan lain-lain itu enggak gitu. Kita cuma diajarin mengingat, menghafal rumus, dan lain-lain. Jadi waktu lulus bingung. Jadi karena bingung, saya Muslim, saya berdoa. Saya berdoa, ya Tuhan, masa depan saya ini kemana? Gitu. Nah setelah selesai sholat istikharah, saya nyetel TV, ada berita, di TV itu tentang sampah di Jakarta. Jadi momen itu langsung ngerasa, oh ini, clue-nya, oh ini. Berarti pesan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Ini pesan yang diberikan oleh alam semesta. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin sekali menyelesaikan permasalahan sampah itu. Atau tertarik gitu ya. Buka-buka buku UMPTN, zaman dulu namanya UMPTN, buku masuk kampus. Ada mata kuliah persampahan, spesifik sekali, mata kuliah persampahan di teknik lingkungan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sejak itu, my life purpose, panggilan jiwaku, itu ingin mengatasi masalah sampah. Gitu. Jadi kalau ngomongin sampah itu energinya nggak ada habis-habisnya. Ya. I don't know why. Kalau ditanya kenapa, ya nggak ngerti. Gitu. Pokoknya energinya ada. Gitu. So, kalau dari sudut pandang ini, maka saya akan lihat saya masih gagal. Kenapa? Karena masalah sampah belum selesai. Jadi saya tidak mendefinisikan diri saya sukses karena life calling saya mau mengatasi masalah sampah. Dan masalah sampah saat ini nggak selesai. Belum selesai. Jadi saya mengkategorikan diri saya masih dalam taraf gagal. Next. Nah jadi sesi ini adalah gabungan dari sesi self-discovery. Terus kemudian simulasi dan penyampaian materi ya. Aku berharap ini akan optimal, teman-teman Katalis Changemaker Lab ini memberikan platform, memberikan wadah untuk teman-teman berkembang. Jadi ini hasilnya akan optimal hari ini kalau teman-teman benar-benar proaktif, mengikuti petunjuk, arahan, dan mengikuti batasan waktu yang diberikan juga. Jadi mohon kerjasamanya ya, yuk kita belajar bareng-bareng, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Next.
Nah, yuk kita mulai masuk ke Jamboard yuk. Jadi Jamboardnya linknya ada di YouTube, linknya ada di Zoom. Teman-teman tinggal masuk ke Jamboard. Nanti Jamboardnya ditampilin, di share screen juga di sini. Biar kelihatan share screen-nya. Jangan lupa biar muncul link-nya ini dikasih HTTP nih. Tinggal ngeklik nanti kalau ada HTTP-nya. Bentar ya, coba gua cek. Nah, udah ada HTTP-nya. Terima kasih, Mbak Sakuntala. Teman-teman, dalam kurun waktu 60 detik, dalam kurun waktu 1 menit, apa sih sukses bagi teman-teman? Please, let's try this game. Silakan ketik apa itu sukses. Ketik di Jamboard. Bagi yang merasa kesulitan Jamboard, ketik aja di kolom chat juga boleh. Yuk, kita proaktif dalam kurun waktu 60 detik. Apa sih sukses itu? Silakan, teman-teman. Kira-kira kita pengen tahu lah ya, sukses itu apa. Silakan proaktif di Jamboard atau di kolom chat juga boleh deh, nanti bisa dibantu untuk bertanggung jawab. Oke, apa itu sukses? Bertanggung jawab. Ada lagi yang lain, teman-teman? Sukses ketika diri ini membawa kebermanfaatan yang berlanjut. Bertanggung jawab atas pilihan diri sendiri. Oh, ternyata belum selesai ya. Bisa pakai post-it ya. Itu yang tulis bertanggung jawab dipindah ke post-it lebih bagus. Sukses itu mencapai kriteria yang direncanakan. Sukses itu ketika hidup udah tenang. Definisi hidup udah tenang apaan? Definisi hidup tenang apa gitu? Jangan-jangan tenang sejati adalah kematian. Wah, dalam lagi nih. Filosofinya lebih dalam lagi ya. Tenang yang sejati adalah kematian, jangan-jangan. Belum tentu tenang juga ternyata ya. Di alam baka dan lain-lain. Ketika hidup udah tenang. Itu yang jawab perlu tolong definisi tenangmu apa ya? Berguna untuk orang lain. Sukses ketika target sudah selesai. Success is a process to unlimited learning process, elevating all the potential that we have to the unlimited goals of life. Nice. Yang di chat ada yang nulis dari Mbak Dini, sukses itu di mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sorry, ini yang pink kayaknya numpuk sama yang kuning di belakangnya. Oke, terima kasih teman-teman yang di Zoom juga boleh untuk menjawab juga ya, dan boleh juga bergabung ke Jamboard yang ada di Zoom. Thank you. Next. And then, ceritakan dong pengalaman suksesmu dan perjuangannya. Cerita dong dalam kurun waktu 1 menit, 2 menit ini. Ceritain dong cerita suksesmu. Pernah sukses apa dengan definisi yang tadi? Gitu ya. Pernah nggak mengalami sukses? Dan perjuangannya untuk mencapai sukses seperti apa? Silakan dimasukkan ke Jamboard slide yang kedua. Atau kalau mau cepat juga bisa di chat gitu ya. Nanti yang di chat akan dibantu untuk dipindah ke post-it yang ada di dalam sini. Ceritain dong pengalaman suksesnya teman-teman dan perjuangannya. Kira-kira seperti apa? Sukses. Teman-teman ada 32 orang di sini. Jadi, sukses aktif memimpin organisasi, mendapat juara saat lomba setelah latihan terus-menerus. Sukses aktif memimpin organisasi namun tetap bertanggung jawab dengan selamat. Luar biasa. Ini keren ini. Tetap bertanggung jawab dengan lulus kuliah tepat waktu dan IPK cum laude. Wow, triple tuh. Organisasinya sukses, lulus kuliah tepat waktu, IPK cum laude. Itu hat-trick, sukses hat-trick. Belum ngerasa sukses. Wah, oke. Okay. Sukses lulus kuliah dan skripsi. Great. Sama kita. Berarti sama-sama pernah lulus kuliah dan skripsi. Belum sukses, masih berjuang. Sukses lead sebuah tim yang ditinggal dalam kondisi yang kurang baik. Wah, ini keren nih. Sukses memimpin sebuah tim yang ditinggal dalam kondisi yang kurang baik oleh leader sebelumnya dan membawa timnya mencapai banyak target yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Congratulations, keren. Sukses lulus SMA, magang, dapat endorse, mantap. Mantap, perjuangannya nggak tidur semalaman. Banting setir, sebelumnya auditor, sekarang di enterprise development, cool. Oke, okay. Next.
Pertanyaan berikutnya, teman-teman. Nah, boleh nggak teman-teman within deep your heart, perasaannya teman-teman saat sukses gimana? Pada saat mencapai tadi pengalaman sukses, rasanya gimana? Rasanya sukses itu gimana sih? Lega gitu, waduh, lega itu. Berarti tadinya ada yang nahan-nahan gitu ya, ada yang seperti holding back gitu ya. Dan pada saat sukses ternyata lega banget gitu. Oke, next. Berikutnya. Ini kayaknya ada kendala sinyal. Pertanyaan berikutnya, boleh pindah ke chat ya, kalau misalkan ini slide-nya agak ada trouble. Apa itu gagal, teman-teman? What is your definition about failure? Gagal. Apa sih gagal? Hari ini kita membahas gagal. Aku benar-benar ingin tahu, teman-teman, mendefinisikan dan memandang gagal itu apa? Ketika nggak mau belajar dan nggak mau mencoba. Nice. Ada lagi? Tidak tahu harus melakukan apa. Gagal itu tidak tahu harus melakukan apa. Itu bingung atau gagal? Oke, apa itu gagal? Gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Wah, ini sering ada banyak di poster-poster nih. Belum berhasil dalam sesuatu. Belum berhasil men-share screen lagi yang tadi. Mohon maaf teman-teman yang di YouTube. Ini udah di streaming ya. Mohon maaf. Tadi ada gangguan teknis dari host kita. Semua Zoom-nya mati, semuanya terpental. Tadi saya sampaikan ke teman-teman yang di Zoom, Tuhan itu punya sense humor yang sangat luar biasa. Kita lagi ngobrol tentang teori kegagalan atau materi kegagalan. Kata Tuhan, jangan banyak teori ya. Langsung dikasih gagal teknis. Jadi, oke. Mari kita share screen lagi ya, jamboard-nya ya. Semangat, semangat. Ini menarik sekali nih. Tadi sampai kepada definisi gagal. Definisi gagal, teman-teman. Jadi, apa sih definisi gagal menurut teman-teman gitu ya? Host dan admin boleh di-share screen kah? Ininya, jamboard-nya. Belum keluar ya? Oke, mari kita pivot. Saya akan coba tunjuk satu orang untuk cerita dikit deh. Mbak Indah Febriani, apa gagal itu? Boleh chat atau ngomong? Boleh? Boleh, Kak. Boleh. Ya, so. Boleh. Yang lain sambil ngisi ya. Yang lain sambil ngisi di chat atau sambil ngisi di jamboard. Silakan. Apa itu gagal? Oh, oke, Kak. Kalau gagal sih menurut versiku adalah titik untuk tarik nafas. Karena sebenarnya pada saat kita bilang gagal, nggak ada yang gagal sebenarnya, Kak. Tapi lebih pada saat kita sudah menyerah itu yang gagal. Tapi pada saat kita mau narik nafas, itu Tuhan ngasih waktu kita untuk, oke, kita mundur 2 langkah untuk kita kayak narik panah gitu loh, Kak. Okay. Jadi kegagalan itu nggak ada sebenarnya. Thank you, Kak Indah. Berarti Zoom mati tadi kita nafas sejenak gitu ya? Nafas sejenak. Iya dong, Kak. Kita nafas sejenak, hostnya panik gitu. Hostnya bukan nafas itu, hostnya panik gitu. Ketiap. Jadi... Itu contoh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana rasanya gagal? Silakan di jamboard, saya juga coba minta satu orang ya, dari Mbak Sabrina, Salsabila, Mbak Sabrina, Mbak Sasa. Gimana rasanya gagal? Coba open mic, dan teman-teman silakan tambahkan di jamboard, silakan tambahkan di chat. Gimana rasanya gagal? Wah, belum bisa buka mic kayaknya. Oh, udah. Silakan, Mbak Sasa. Tes, Mbak Sasa. Nggak bisa ya? Yang lain. Sebentar. Dian Pranoto, Mas Dian. Gimana gagal? Gimana rasanya gagal? Rasanya gagal malu kalau dilihat orang. Berarti kalau nggak dilihat orang nggak malu ya? Ini masalah dilihat ya? Oke. Gimana rasanya gagal? Mas Dian, bisa buka mic? Gimana rasanya gagal? Maaf, Kak. Saya baru join ini. Oke. Bisa share? Mau share? Apa rasanya gagal? Pernah gagal? Suka berpikir kalau semuanya sudah selesai, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Wow, oke.
Yang lain, Mas Irsan. Irsan ini Mas atau Mbak? Mas Irsan Nasution. Yes, Mas. Halo. Gimana rasanya gagal? Rasanya biasanya kecewa sama diri sendiri sih. Kecewa sama diri sendiri. Oke. Okay. Ada lagi yang mau share? Oke, okay, next. Berikutnya, ke pertanyaan berikutnya. Jadi, teman-teman, apa sih hubungan antara gagal dan sukses menurutmu? Dari Mbak Clarita Bangun, boleh sharing, coba. Ini nggak ada yang open cam semua ya, oke. Okay. Dimas Fajlur? Aku. Oke, silakan. Halo Mas Rano, aku Gita dari Interstellar. Hei Gita, lanjut. Iya, kalau menurut aku antara gagal sama sukses tuh keduanya saling membutuhkan sih. Karena kalau sukses mulu juga jadi nggak tahu bagaimana rasanya gagal. Tapi kalau gagal terus ya pasti capek lah, capek iri sama orang lain juga gitu sih. Jadi keduanya sama-sama membutuhkan. Gitu Mas Rano. Oke. Jodoh ya, sama-sama membutuhkan ya. Yang lain ada yang mau share lagi? Oke teman-teman, terima kasih ya atas kontribusinya. Sebenarnya tadi, sesi yang tadi itu, sesi ada 3 hal fungsinya. Boleh next teman-teman ke materi presentasi. Ada 3 hal fungsi dari sesi yang barusan. Pertama adalah pertanyaan apa itu gagal dan apa itu sukses. Itu meminta teman-teman untuk think, berpikir. Berpikir apa sih definisi gitu ya. Yang kedua adalah memori ya. Kapan gagal, gimana kapan kalian gagal dan kapan kalian sukses, ceritakan. Ketiga adalah feel. Kenapa? Karena ternyata gagal itu ada psikologinya gitu. Sorry ini bawahnya ada item-item apa ya? Gagal itu ada psikologinya. Tadi kita ngomongin tentang gagal teknis. Mungkin host-nya itu panik tuh. Host-nya panik tuh. Aduh. Gue kasih tanggung jawab untuk bikin Zoom mati gitu. Sedangkan teman-teman yang lain bisa nafas gitu ya. So, sesuatu yang dianggap gagal oleh seseorang belum tentu dianggap gagal sama orang lain. Dan sesuatu kecil gitu ya, dianggap sama seseorang itu hal kecil, dianggap sama orang lain menjadi hal besar gitu. Hal besar yang fundamental, bikin dia panik, bikin dia emosi, dan lain-lain. Gitu. Jadi feeling itu, gagal itu hubungannya bukan hanya sekedar kejadian, tetapi ada feeling. Ya, sometimes a trigger can be as simple forgetting to pay a bill. Cuman ke-trigger sama satu yang kecil, kemudian tiba-tiba kita bisa emosional dan segala macam mengingat hal yang lainnya gitu. Jadi ini betul-betul masalah feeling salah satunya ya. Feelings of failure depend more on what is going on inside the person rather than what actually happened to them. Jadi rasa gagal itu ternyata dipengaruhi oleh diri kita dibandingkan oleh kejadiannya itu. Jadi kejadian yang sama bisa dirasakan berbeda oleh beberapa orang yang berbeda-beda, tergantung dalam dirinya seperti apa. Nah, next. Ini materi memang yang seperti aku bilang, menarik dan dalam. Teman-teman, kalau kegagalan itu adalah berhubungan dengan diri kita dan ada feeling, maka kita harus mengenal diri kita. Ini penting banget. Mengenal diri kita ini penting banget. So you need to understand this, ya, bahwasanya kita itu punya 3 H, head, heart, hands, ya, spirit, soul, physical, thinking, feeling, willing. Nah, di Indonesia kita itu selalu dikembangkan thinkingnya, harus pinter, apal rumus dari sejak kecil yang dilatih itu thinkingnya. Tapi feeling sama willing itu di pendidikan kita nggak begitu dilatih. Nggak begitu didesain secara terstruktur untuk kita memahami feeling dan memahami willing. Tetapi thinking yang selalu dihajar. Gitu. Nah masalahnya pada saat ada kegagalan, kemudian kita overthinking, feelingnya bisa lost, kemudian willingnya kempes. Nah itu yang membuat kita kemudian kayak tadi tersesat, nggak tahu harus kemana, merasa gagal, dan lain-lain. Share screen-nya hilang. Teman-teman, host, admin. Oke. Okay. So, you need to understand this. Jadi, aku nitip ya. Aku nitip banget. Ingat,
Teman-teman punya tiga hal fundamental yang diberi Tuhan. Thinking, feeling, willing. If you have something happen dalam waktu bersamaan, you need to understand. Apa sih yang aku pikirkan? Apa sih yang aku rasakan? Nah, ini harus secara sadar teman-teman membuat feeling yang berkesadaran. Feeling gitu ya. Kemudian willing, and then gua harus ngapain? Nah, ternyata next, human itu nggak bisa dipisahkan. Human itu nggak bisa dipisahkan dengan society. Ternyata kalau manusia itu punya threefold human being, society punya threefold social organism. Ada liberty, ada equality, ada solidarity. Yang dipengaruhi kemudian ada culture, ada politik, ada ekonomi. Semuanya ini saling terkait, nggak bisa dipisahkan. Kayak gimana hubungannya? Next. Hubungannya kayak gini. Yang biru itu adalah apa yang terjadi di luar kita. Yang hijau, apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau teman-teman paham tentang mapping ini, teman-teman akan jauh lebih clear. Teman-teman akan jauh lebih paham bagaimana merespon sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di kejadian di luar, outer world, yang disebut dengan event, kejadian kehilangan handphone, kejadian proyek gagal, kejadian Zoom tiba-tiba mati, dan lain-lain, itu kejadian. Ya. Tergantung kitanya merespon melalui perceiving. Perceiving itu persepsi kita, menerima, memahami. Bagaimana kita memahami event tersebut? Bagaimana kita menerima accept atau our perception? Dan perception itu semua ada thinking, ada feeling, ada willing. Nggak mungkin satu. Kalau thinking kalian lebih kuat, feelingnya nggak kuat, ya kalian bisa tersesat dalam feelingnya. Nggak bisa mengolah emosi. Nggak bisa kemudian mengendalikan diri dalam konteks emosional. Apalagi tadi gagal itu paling banyak adalah ternyata feeling. Ya, apa yang kita rasakan, feeling. Dan feelingnya kalau tersesat akan mempengaruhi willing. Males keluar rumah, malu ketemu orang, dan lain-lain. Dan itu mempengaruhi decision kalian, behavior, statement, action. Kalau gagal, malu, nggak mau coba lagi. Gitu. Nah, ini hubungannya gitu. Kira-kira seperti ini. Ini apa ya istilahnya? Rumus kimianya atau rumus sistemnya gitu, aksi reaksinya kayak gini. The cycle of mental activity interacting with the environment. Ya, jadi ini kita pahami dulu nih. Next. Kalau kita udah paham ini, nah kalau kata-katanya ya, kalau kita sudah paham ini, maka sangat penting, importance banget untuk kita sebagai seseorang punya clarity dan punya enlightenment. Punya sangat cermin yang jelas untuk perceiving, untuk menerima kejadian. Lihat kacamata ini. Tuts piano yang nggak ada kacamatanya, warnanya agak putih kusam. Yang ada kacamatanya kelihatan kemerah-merahan. Hitamnya pun hitam kemerah-merahan. Yang coklat pun coklat kemerah-merahan. Kalau lensa perceiving kita, mental mindset kita, dalam kita mengolah kejadian, itu sudah sangat subjektif karena kejadian-kejadian masa lalu, karena pengetahuan kita yang terbatas, karena kemampuan kemandirian emosional kita masih sangat terbatas, gitu ya, belum dewasa, belum mature, maka pada saat melihat event, melihat kejadian atau terjadi sesuatu, kita nggak clear melihatnya. Kita jadinya sudah punya lensa tersendiri. Nah, ini kata Laura Alderson, we see the world through the lens we do not see. Benar gitu, misalkan ya, saya membangun Waste for Change itu nggak tiba-tiba seperti ini, teman-teman. Kita itu sedang berhadapan dengan paradigma lensa masyarakat. Lensanya masyarakat itu adalah ngurusin sampah itu murah. Murah. Karena buang sampah ke sungai gratis. Karena bakar sampah gratis. Jadi lensa mereka terhadap permasalahan sampah, dia udah punya lensa sendiri. Nah, ini yang sangat-sangat sulit jadinya. Kemudian kita banyak mengalami kegagalan-kegagalan karena ternyata kita harus memahami sudut pandang pihak lain, sudut pandang orang lain. Nah, ini penting banget. Nah, pada saat aku memahami itu, dulunya emosional. Emosional banget rasanya. Kok nggak bisa sih ngurus sampah gini aja? Kok milah sampah nggak mau sih gitu? Emosional gitu. Kita bangun fasilitas persampahan, itu ditolak sama warga, di demo. Padahal kita mau ngurusin sampah dengan baik dan benar.
Tapi karena mental mindset lensanya masyarakat yang namanya sampah itu identik dengan bau, mereka udah punya persepsi, udah punya perceiving perception. Nah ini penting, hubungan antara kita melihat, hubungan dengan sosial, itu penting banget. So, importance of clarity of enlightenment, ya, to see. Khususnya failure, khususnya kejadian. Ya. Failure itu kan tadi ngomongin kejadian yang kita anggap dari sudut pandang mana dulu kita lihat. Seseorang bisa lihat sebagai kegagalan, bisa lihat juga enggak gitu ya. Next. How to reach your goal. Ini boleh nggak aku yang ambil alih, aku yang share screen sebentar ya. Aku share screen sebentar, ini menurutku menarik nih. Ini aku sangat suka simulasi ini, karena simulasi sehari-hari yang kita udah sangat familiar. Gitu ya. Teman-teman, apa sih mencapai tujuan? Bagaimana sih kita bisa mencapai tujuan itu? Gitu. Ternyata prosesnya seperti ini. Sama seperti kita masuk ke Google Map. Apa sih yang kita butuhkan? Gitu ya. Ya, misalkan aku mau ke Bandung. Berarti kita mencari apa? Tujuan, kan? Tujuan, Bandung. Kalau kita mau ke Bandung, apa yang harus kita lakukan untuk ke Bandung? Jadi kalau kita mau ke Bandung, ternyata kita kalau memilih rute menuju ke Bandung, kan rute itu jalan, rute itu strategi gitu ya. Kalau kita mau ke Bandung pakai rute ini, maka ternyata kita butuh satu hal lagi. Jadi untuk ke Bandung, kita nggak bisa cuma menetapkan tujuan. Ternyata kita harus memilih titik awalnya dari mana gitu. Jadi kalau awalnya itu dari kantor Waste for Change, ya sudah, aku pilih kantor Waste for Change. Atau ini contohnya ini deh, Best Western, Jalan Merdeka. Baru setelah itu, kita bisa berstrategi mau lewat mana. Nah, jadi menurutku, sebenarnya, definisi kegagalan dan lain-lain itu sangat fundamental. Ini contoh ya, ini sama-sama di Bandung, ini contoh. Mau ke Bandung. Kan kelihatan ya, mau pakai strategi apa? Mau pakai strategi mobil, mau strategi kendaraan umum, mau strategi jalan kaki, itu opsional. Tapi syaratnya tentukan tujuan dan tentukan titik start. Nah sekarang aku mau nanya nih, contoh ke Pak Tommy, aku nggak tahu ini Pak Tommy dari timnya Gojek atau peserta ya. Pak Tommy deh yang paling rajin open mic. Pak Tommy, siap. Kalau Pak Tommy pakai Google Map, seberapa sering Pak Tommy tepat waktu sesuai yang ditunjukkan sama Google Map? Google Map bilang, kalau naik mobil dari Bandung ini ke Best Western, itu katanya 5 menit. Seberapa sering betul-betul tepat waktu 5 menit, Pak? Seberapa sering, Pak? Ya, kalau saya pengalaman di atas 70%. Oke. Jadi, lebih sering tepat waktunya kalau pakai Google Map? Ya. Mantap. Kalau nggak pakai Google Map? Ya, lebih kemungkinan malah jadi tersesat. Bahkan nggak nyampe. Akhirnya buka Google Map juga. Oke. Terima kasih, Pak. Next. Balik lagi. Terima kasih, Pak Tommy ini satu speaker mata air session. Pak, sama-sama speaker juga. Matur nuwun, Pak. Nah, jadi artinya dalam kehidupan menurutku penting banget loh teman-teman untuk tahu definitif itu kita mau mencapai apa sih targetnya. Nah, kita mulai dari mana sih? Kan ada gap, ada ekspektasi dan realita. Nah, bagaimana kita merespon gap dan realita? Contoh balik lagi ke kita misalkan, ke cerita kita gitu ya. Waste for Change ataupun Greeneration Indonesia didirikan memang sangat ambisius targetnya, menyelesaikan masalah lingkungan gitu. Menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, makanya tadi aku pakai definisi kita masih gagal karena apa? Kita realize bahwasanya targetnya itu ambisius dan tinggi banget. Tapi kita punya milestone-milestone yang kita capai supaya sukses. Nah, gimana kita memahami ekspektasi sama realita jadi penting. Next. Seperti ini kira-kira. Nah, biasanya kita oversimplify melihat sesuatu dan melihat target itu oversimplify. Pada saat saya tahu dan memahami situasi bahwasanya mengatasi masalah sampah di Indonesia dan masalah lingkungan di Indonesia adalah puzzle yang sangat kompleks, saya tahu banget bahwasanya saya akan gagal. Tahu banget bahwasanya saya akan kesandung. Tahun 2016 ya, 2016, 2 tahun setelah Waste for Change didirikan, Waste for Change kehabisan uang. Habis. Modalnya habis, uangnya habis, dan saya harus dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit sekali, yaitu harus melet go teman-teman yang direkrut. Yang tadinya direkrut untuk berjuang bersama-sama. Itu keputusan yang sangat pahit, yang nggak enak gitu.
Tetapi pada waktu sadar bahwasanya ini adalah realita, ini bukan ends. Ini hanya masalah aku sedang kesandung. Ini hanya masalah bahwasanya aku sedang harus mendaki gunung, mendaki atau menjelajahi jurang gitu ya. Ya sudah, diterima. Lalu the life must go on, apalagi kalau kita udah betul-betul dedicated mau mencapai target itu. Jadi ini penting banget ya, semakin kita clear memahami petanya, realitanya seperti Pak Tommy tadi, maka kita makin bisa memprediksi sebenarnya untuk kita tahu perjalanan kita dan waktunya. Maka potensi-potensi kita itu memang gagal dan lain-lain bisa lebih predictable. Next. Nah, syaratnya, kita coba studi kasus dulu ya. Possibility to fail to reach the target. Boleh admin coba masuk ke free online dice. Coba admin, tolong lempar dadu. Ini kan dari awal ya. Tolong lempar dadu. Berapa kali kamu harus lempar dadu sampai akhirnya ketemu 6. Coba. Teman-teman yang lain juga boleh coba. Next. 5, 1 kali lagi. 2 kali lagi. 3 kali lagi. 4 kali. Nah, host admin atau host butuh 4, balik lagi ke slide. Admin atau host butuh 4 kali melempar untuk kemudian ketemu 6. Ini masalah probabilitas. Sorry, naik atas dulu bentar. Ini masalah probabilitas. Ini masalah statistik. Semakin kamu banyak mencoba, semakin kamu banyak berdiri sekali lagi, itu akan semakin besar kemungkinan untuk sukses atau ketemu angka 6. Tapi kalau kamu baru mencoba 2 kali terus merasa gagal dan stop, ya that's it. Jadi ini menurutku, makanya ada kata-kata art, karena menurutku ini memang benar-benar seni, dan juga ada juga ilmunya, ada scientific-nya. Ilmu sales, ya, ini diterapkan juga di Waste for Change. Diterapkan kepada semua tim sales. Kita nggak boleh takut ditolak. Kita nggak boleh takut kemudian proposalnya di-reject. Karena dalam ilmu sales, 10 kali kita kasih tahu orang, 3 orang tertarik, 1 orang beli. Itu ilmu klasiknya. Artinya kita udah tahu bahwa kita akan gagal 9 kali. Gitu. Karena 10 kali kita ngasih tahu orang, 3 orang doang yang tertarik, 1 orang yang benar-benar mau. Jadi kita udah memprepare diri kita bahwasanya this is a statistical game. Itu salah satunya. Next. Wih, Mbak Dini baru 17 kali. Nah, itu juga ngomongin tentang that every human, everyone will have their own story gitu. Bahwasanya statistiknya adalah 0,16 kali atau 0,17 kali atau minimum lempar 6 kali gitu ya. Minimum harus lempar 6 kali baru kemungkinan besar muncul angka 6 sekali. Itu harus lempar 6 kali. Ternyata ada yang 17 kali, ada yang 15 kali, ada yang 21 kali. That's life. That's life. Gak ada semua sama rata, itu gak ada. It's about probability. Dan banyak banget faktornya. Faktornya banyak banget. Gitu. Nah, salah satunya kita mau mencoba lagi. Gitu. Salah satunya kita mau mencoba melempar dadu lagi, itu adalah ability to bounce back. Nah, ability to bounce back itu syaratnya seperti bola basket. Ini bola basket ini bisa di-play. Nah, kalau bola basket nggak ada angin. Hey, cameraman. Yo, what's up, Dex? You come with me. Ke menit ke-3 atau menit ke-4. Di-mute aja. Easy. Jadi kalau misalkan kita menit ke-4 kayaknya. Oh, ya. Situ. Nah, kalau bola basket nggak ada isinya, nggak bisa dibuat main, nggak bisa mantul dia. Betul-betul nggak mau mantul sama sekali. Jadi syarat teman-teman untuk betul-betul mau bounce back, you need to feel yourself. Oke, di stop aja. You need to feel yourself. Gimana caranya mengisi kepala kita untuk terus kemudian ini lebih cerdas. Lebih tajam analisanya, logikanya, ilmunya, pengetahuannya. Ini harus diisi nih, head-nya ini. Terus, heart harus diisi. Teman-teman harus pada state of happiness. Happiness itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal sama sekali. Tidak dipengaruhi oleh pasangan teman-teman sama sekali. But dipengaruhi oleh yourself. Gitu, heart. Jadi kalau ini nggak diisi, dengan cara apa? Ya, mendekatkan diri pada Tuhan, menyayangi diri sendiri, accepting ourselves, dan lain-lain.
and then mengisi fisikal kita, olahraga, makan sehat, dan lain-lain. Jadi tiga-tiganya ini harus diisi. Kalau nggak diisi, kemampuan bounce back-nya akan beda. Okay? Kemampuan bounce back seseorang yang head-nya terisi, heart-nya terisi, physical atau hand-nya terisi, itu akan bagus banget. Nah, jadi menurutku ini dalam ya, dan menurutku ini yang coba aku juga selalu ingatkan pada diriku sendiri gitu. Bagaimana aku tetap pada state of content full gitu ya, fullness, bukan berlebihan tetapi betul-betul terisi gitu. Next. Nah, ternyata failure pun punya beauty tersendiri loh, the beauty of failure. Ini sebuah art dari Jepang ya, to repair with gold. Gold. Bahwasanya ternyata kegagalan itu bisa menjadi seni tersendiri. Teman-teman tahu cerita tentang Post-it. Post-it itu ada saintis atau inovator mau bikin lem. Ternyata lemnya nggak berhasil, dianggap gagal karena nggak nempel. Tapi ternyata setelah dilihat dari sudut pandang lain, bisa menjadi produk yang memang sengaja untuk tidak menempel kuat gitu. Jadilah bisnis model Post-it. Sama, Wish Fortune pun sama. Wish Fortune, kita bikin bisnis ya. Gagal itu beberapa kali sehingga kita kemudian bisa mengcrafting ya, mengcrafting ini repair with gold, crafting model bisnis yang lebih relevan, lebih tepat sehingga kita betul-betul bisa serve the market. Kita pernah rugi, benar-benar rugi puluhan juta, and then we need to close the business atau unit bisnisnya. But balik lagi, life is must go on gitu. Kalau misalkan kita udah ngomongin targetnya. Oke, okay, next. Kita selesai di sesi satu ini, teman-teman. Sorry. Ini masih ada. Failure and feeling like a failure do not necessarily come together. Jadi, ternyata kejadian gagal dengan perasaan akan gagal, itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Gitu. Tergantung teman-teman. Failure is part of life. We all fail. Kita semua gagal. Aku aja bilang, aku masih gagal nih. Aku pengen banget nyelesain masalah sampah di Indonesia. Itu nggak tahu deh, istriku aja sampai bilang, kamu itu lebih tertarik ngomong tentang sampah sama orang lain dibanding ngobrol sama istrimu misalnya gitu. Itu entah kenapa, karena memang there is something inside me gitu ya. Dan pada saat mengalami kegagalan, gemes gitu. Betul-betul gemes. Kenapa ya? Gitu. Bukannya malah males, tapi malah penasaran. Gitu ya. Jadi bagiku, fail ini adalah journey, and step by step menuju sukses. And once you master the art of failing, ya, dengan semua tadi yang udah dijabarin, ya, dijabarin bahwasannya ini semua tergantung diri kita, ada di dalam diri kita, that we need to content, kita harus mengisi diri kita, kepala kita, hati kita, tangan kita, fisik kita, gitu ya. Pada saat teman-teman start falling down more often, kamu akan jauh lebih dekat kepada mimpimu. Itu udah pasti itu. Jadi once you master the art of falling down without staying down gitu ya. Ya, kemampuan bouncing back tadi, you will start falling down more often. Justru malah kamu akan pengen gagal cepat. Kamu pengen gagal secepat-cepatnya. Pengen gagal sebanyak-banyaknya. Karena kamu penasaran mana cara yang terbaik. Gitu. Jadi ini juga sangat penting ya, mindset dan pemahaman yang sangat penting. Next. Oke, teman-teman, kita break dulu, termasuk aku juga mau break dulu dari kejadian kita yang gagal teknis Zoom tadi. Terima kasih juga. Entah admin atau hostnya sengaja atau enggak ngerti gitu ya, di tema kegagalan gagal teknis. Kita break dulu 5 menit, kemudian kita akan masuk lagi untuk kemudian lebih ke diskusi dan ngobrol-ngobrol juga. Aku juga akan lihat-lihat di Slido, kalau teman-teman udah mulai mengisi Slido. Justru aku pengen banyak memahami apa yang teman-teman ingin ceritakan, apa yang teman-teman ingin diskusikan bersama-sama dan belajar bareng-bareng. Thank you.
hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tempatkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah bukalah semangat baru. Bukalah bukalah semangat baru. Bukalah bukalah semangat baru. Coba diam walau hanya untuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati. Dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat. Namun kini ku jalani dan semua rasanya cepat. Bersama kita coba wujudkan harapan. Membuka jalan dalam gapai setiap tujuan. Mentari bersinar selalu. Ini yang ku minta penuh sama. Bawa sejuta harapan, kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan kita. Buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi I'm so
surprised that you called. Cause the way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your man, I thought that you were digging me and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? I'll probably be quitting my peeps. If it's cool with you, maybe we'll swing by. You can just chill. Ya, selamat datang kembali rekan-rekan Changemaker dan juga yang menyaksikan melalui YouTube. Jangan lupa rekan-rekan untuk bertanya sebelum maupun nanti pada saat sesi Q&A melalui Slido yang sudah di-share di linknya, baik di chat room di Zoom dan juga chat di YouTube. Jadi teman-teman bisa bertanya sebelum sesi Q&A berakhir, namun tentunya nanti juga bisa bertanya secara langsung ketika sesi Q&A sedang berjalan. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau mengambil minum dan ke toilet boleh dipersilahkan sambil kita menunggu Kasano kembali. Kasano, sudah kembali? Ya. Halo. Oke. Mari kita lanjut Kasano di tema yang kedua. Yo, thank you Andre. Oke, teman-teman, tadi fundamental banget ya, bagaimana psikologi kegagalan, bagaimana kita sebagai human being punya tiga fundamental penting, punya fundamental terkait head, heart, hand gitu ya, istilahnya mungkin mind, body, and soul gitu ya, thinking, feeling, willing gitu. Itu seninya di situ sebenarnya, bagaimana kita mengontrol hal tersebut. Nah sekarang, ini ngomongin tentang gagal itu sendiri ya. Jadi gagal itu ternyata ada tiga, menurut James Clear. Ya, ada tiga stage of failure in life and work. Nomor satu, failure of tactic, failure of strategy, failure of vision. Ya, jadi kita sebenarnya harus tahu sebenarnya, kita itu lagi gagal di titik mana. Ya, kita harus paham sebenarnya. Karena kalau enggak, sulit gitu. Nah, kita sebenarnya harus punya perseverance and grit, kegigihan. Kita benar-benar harus punya kegigihan, ya kan? Bouncing back, kegigihan. Tetapi ternyata di titik satu, di titik yang lain, kita harus tahu stop, kapan stop. Kapan kita betul-betul stop, gitu. Ternyata berhenti itu bukan berarti kita gagal. Kita justru kalau kita kemudian sudah tahu gagal, diterusin terus, yaitu katanya quote unquote kata Einstein, hanya orang gila yang berharap hasil berbeda dengan melakukan hal yang sama. Lu udah tahu cara A gagal, lu pakai terus-terusan cara A gitu. You need to understand how to stop. Jadi lagi-lagi ini seni. Seni kapan kita gigi terhadap apa dan kapan kita harus stop, harus menyerah. Menyerah terhadap apa? Dan ini harus penting. Life, kehidupan butuh strategi keduanya. Strategi kapan kita gigi, strategi kapan kita menyerah. Ini penting banget gitu. Kayak tadi West for Change aku gitu ya. Ya mau gimana? Karena sudah jelas bisnis modelnya nggak fit, bisnis modelnya itu kemudian nggak proven, ya stop. Rugi duit, ya udah. Daripada diterusin ruginya makin banyak. Gitu. So, understanding event, dan memahami ya, perceive gitu ya, memahami persepsi itu jadi penting gitu. Gitu ya, untuk menjawab kapan kita berhenti, kapan kita harus gigih, maka kita harus memahami tiga stage of gagal. Next. Ini aku agak cepat sehingga kita nanti diskusi ya. Stage number one, failure of tactic. Tactic itu how, teman-teman. How. Lu dalam mencapai target itu how. Gimana cara lo mencapai target gitu ya, ini penting banget. Jadi ini teman-teman tahu ngomongin bagaimana melakukan hal-hal yang detail, activity gitu ya. Misalnya kalau mau mencapai Bandung, berarti kalau dari Bekasi gimana ya caranya, oh antara naik kereta, naik mobil atau apa ya, itu taktiknya gitu. Yang kedua adalah failure of strategy. Ini ngomongin what mistake ya occur when you follow a strategy. Jadi strategimu strategi apa nih? Dalam untuk mencapai Bandung itu strategimu strategi apa? Strategi mau ngejar waktu
strategi mau berhemat, kalau berhemat, ya jangan pakai kendaraan paling mahal dong. Kamu kalau bisa jalan kaki kalau nggak ada waktu batasannya. Ini kayak tukang fotokopi. Jadi tukang fotokopi itu melatih kita berstrategi. Kalau mau bagus dan mau murah, jangan minta cepat. Kalau mau cepat dan mau murah, jangan minta bagus. Jadi itu tukang fotokopi itu strategi tuh, gitu loh. Jadi kalau kamu mau bagus banget dan mau cepat banget, ya pasti nggak murah. Jadi kalau kamu punya ambisi gede banget dan pengen cepat banget, pasti nggak murah. Itu strategi, gitu. Nah, stage berikutnya adalah why. Strategi tentang vision. Karena ini yang ngedrive. Lo ngapain sih ke Bandung? Lo ngerti nggak lo ke Bandung buat apa, gitu? Ngapain lo ke Bandung? Oh, gue ke Bandung karena gue harus nengok ibu gue yang lagi masuk rumah sakit. That's my purpose, ke Bandung. Kalau lo gagal mendefinisikan lo mau ke Bandung ngapain, tiba-tiba lo mampir Karawang, lo lupa. Lo lupa kalau ibu lo masuk rumah sakit dan lo harus tengokin, gitu. Lo nyampe Karawang, gitu. Karena di Karawang ada sesuatu yang bagus. Atau di Karawang ada jalan rusak. Ya sudah, kamu berhenti. Kamu nggak merasa ada urgensi. Padahal kalau kamu tahu why-nya, jenguk ibu sakit di rumah sakit, kalau di Karawang ada jembatan roboh, kalian pasti akan cari jalan lain. Pasti itu. Nah, jadi ini stage of failure ini penting. Kamu lagi failure di taktik, atau lagi failure di strategi, atau lagi failure di vision. Next. Gitu. Nah, kalau failure di taktik, di masalah how, teman-teman ini ngomonginnya SOP, record your process, ngomonginnya KPI, measure your outcome, ngomonginnya adalah performance review, review dan adjust your tactic. Jadi ini penting banget. Sudah belum dalam membangun organisasi, teman-teman mulai menuliskan prosesnya. Udah mulai menargetkan numbers, angka-angkanya, measure your outcome, review and adjust your tactic secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi. That's bagaimana kita overcome failure of tactic. Next. Kemudian failure of strategy. Failure of strategy itu what problem? Ngomonginnya kayak business model. Kayak business model. Justru malah gagal itu bagus sehingga kamu tahu bisnis model paling tepat itu apa. Makanya strategi untuk failure of strategy, menghadapi failure of strategy adalah launch it quickly, segera eksekusi, do it cheaply, lakukan yang murah-murah dulu, revise it rapidly, sempurnakan secepat-cepatnya. Jadi istilahnya ini jangan kebanyakan mikir. Failure of strategy itu coba, cobain ini, model ini bisa nggak, ini gimana logikanya, ini gimana ya? Gitu. Jadi, failure of strategy itu di situ. Next. Nah, ini yang paling fundamental, karena ini menurutku dasar banget ya. Kalau teman-teman udah failure di vision, di why, ya jadinya kayak orang nggak punya tujuan. Lu nggak ngerti mau kemana. Kalau tadi buka Google Maps, lu nggak tahu lu mau kemana. Ini fundamental nih. Kalau kita udah failure di sini, ini yang paling ngegembosin, paling menghabiskan energi. Itu sebenarnya salah satunya di why problem ini. Kalau lo nggak tahu sebenarnya lo mau ngapain. Lo ikutan Catalyst Changemaker Lab ini ngapain? Lo pengen menyelesaikan masalah air ini ngapain? Gitu. Kalau aku sampai dibilang unreasonable people, orang-orang yang kemudian melakukan perubahan di dunia ini disebut unreasonable people, karena dia pokoknya gua itu melakukan ini karena memang udah ada di dalam diri gua gitu. Bunda Teresa itu kemudian merangkul orang-orang miskin, orang-orang lepra dan segala macam karena dia udah punya vision gitu. Dia why? This is my life gitu. Makanya solusinya ya, primary way to fix failure of vision, take stock of your life. Hidup ini hidupmu. Kamu harus mengambil saham terpenting, saham terbesar. Pemilik saham terbesar hidupmu adalah kamu. Jadi you need time. Kamu diem. Coba reflect. Coba cek. Coba. Intinya ada kata-kata forget about money and what you willing to do sebenarnya. Forget about the money. Determine your negotiable. Gak bisa dinegosiasi. Gue tuh pengen jadi musisi. Gak bisa dinegosiasi. Sano mau ngatasin masalah sampah. Gak bisa dinegosiasi.
mau aku diminta sama istriku berhenti jadi PNS lah segala macamnya, non-negotiable. This is my life. Why? Because I want it. Why? Because this is important. Why? Someone should do it, gitu. And this is me, gitu. Navigate criticism. Karena pada saat kamu mau mencapai why-mu, bakal banyak pencuri mimpi. Pencuri mimpinya itu termasuk orang-orang yang sayang kita. Orang tua kita. Ini aku nih ya. Nah, kamu ini disekolahin ke ITB. Pinter-pinter di ITB. Jualan tas. Kalau teman-teman ngikutin karirku, aku tuh jualan tas dulu. Supaya mengatasi masalah kantong plastik. Yang mengkritik ibuku sendiri. Ibuku sendiri yang mengkritik. Karena apa? Karena ibuku nggak ngerti why Sano jualan tas. Caranya apa? Navigate criticism itu mengkomunikasikan. And I communicate to my mom. Mom, boleh nggak aku cerita dan ngobrol my vision and my why? Karena ibuku mengcompare. Itu loh anak mama. Anaknya teman mama. Lulus dari ITB, kerja di multinational company, gajinya dolar. Loh kamu kok jualan tas gitu? Digituin dia. Nah, ya kalau aku emosi, kalau aku anak seseorang yang kekanak-kanakan, ngambek, marah, keluar dari rumah, atau intonasi jadi tinggi, dan lain-lain. Tetapi di momen itu, syukur alhamdulillah, aku cukup konten, cukup terisi. Because I do know my why. I understand my why. And I'm communicated kepada ibuku. Ma, emang anaknya teman mama yang kerja di multinational company itu kerja di mana? Nggak tahu mama, perusahaan luar negeri. Itu perusahaannya dia. Ya, bukanlah, dia kerja. Gitu. Oh gitu, dia kerja di situ, dapat gaji dolar. Iya, nah ma, saya jualan tas ini, saya membangun Greeneration Indonesia, saya membangun Waste for Change, itu saya mau menjadi yang punya perusahaan yang mampu menggaji dolar anak-anak ITB. Jadi saya itu sedang menanam pohon, ma. Pohon, nggak bisa pohon ini tiba-tiba berbuah. Itu perusahaan bisa menggaji dolar ke anak-anak ITB dan lain-lain itu tentunya butuh waktu, ma. Boleh nggak, diizinkan nggak, saya punya visi untuk memiliki perusahaan sendiri. I will make you proud, I will make you happy dengan caraku. Please izinkan. Gitu. Jadi, bayangin orang tuaku sendiri melihat aku gagal. Gitu. Disekolahin di ITB, jualan tas. Gitu. Ya, kebayang nggak? So you need to communicate, you need to navigate criticism. Dan criticism itu di sekitar kita, even yourself. Yourself. You will criticize yourself. So you need to be careful. Gitu. Itu betul-betul you need to take stock of your life. Saham kehidupan kita, kita yang punya. Ambil, responsible for it. Next. Nah, kalau kita udah ngomongin why, maka purpose itu menjadi penting, the power of dream. Kata Honda mah the power of dream gitu. Ya. Mr. Honda itu menciptakan sesuatu dari impian. Kata Elon Musk, gua mau ke Mars. Elon Musk, the power of purpose. Gila itu. Jadi kalau kalian menemukan purpose mau mengatasi masalah air di Indonesia, masalah banjir di Indonesia, and you content with that, and that's your purpose, gitu, non-negotiable. Apapun yang terjadi, kesandung mau kayak gimana pun, itu, aduh, enteng banget. Serius deh. Serius. Once you find your life purpose, you cannot run away from it. Ya kayak aku ini gitu, benar-benar berdoa istikharah, ya Tuhan, hidupku mau kemana setelah lulus SMA? Dilihatin berita TV tentang sampah di Jakarta. Sejak detik itu hidupku tentang sampah. I'm just following my purpose, my life purpose that God give me gitu ya. From my pray, dari doaku aku dikasih petunjuk, aku ikuti. That's it, the sign. How do you read the sign nih yang paling bawah nih? How do you read the sign? By paying attention to the way you feel. Follow your bliss. Sesuatu yang membuatmu excited. Membuatmu gak bisa tidur. Gimana cara ngatasin banjir ini? Gimana gitu. Gimana cara ngatasin semua orang bisa minum? Gimana caranya gitu. Itu loh. Lu bayangin Thomas Alva Edison orang-orang males-malesan gitu ya. Nemuin satu cara
males ah tidur gitu. Kagak mungkin gitu. Thomas Alva Edison itu gagal, yang terjadi penasaran. Gila, kok gagal ya? Apa yang salah ya tadi ya? Mungkin gua harus cari cara lain. Wilbur bersaudara bikin pesawat atau bikin benda bisa terbang gitu. They are happy to accept failure. Mereka sangat-sangat gembira menerima gagal itu karena mereka bisa belajar gitu. You will find source of energy being focused upon you, seeking for way to communicate with you. If you cannot read the subtle sign, they'll send you bigger ones. Maksudnya gini, kalau lu gagal untuk mengidentifikasi purpose kehidupanmu, Tuhan dan semesta akan mengirimkan sinyal lebih gede gitu kepada kamu. Kamu akan dijedok-jedokin ya. Kamu akan dipukul oleh semesta. Kamu akan dipukul oleh Tuhan. Terus-terusan gitu. Beneran. So, kalau kamu ngomong the art of bouncing back, learning from failure, hanya ini bagi aku pribadi pengalaman hidupku yang gak pernah habis energinya. Karena dari dalam diri, the power of purpose. Karena aku melihat dengan kepalaku sendiri banyak program-program seperti Catalyst Changemaker Lab, itu orang cuma pengen ikut lomba. Jadi goalnya ikut lomba. Goalnya itu cuma ikut workshop. Bukan betul-betul ingin mengatasi masalah air. Akhirnya setelah ikut lomba, mau menang, mau kalah, kemudian dia nggak nyelesain masalah air karena cuma ikutan lomba. Purpose-nya ikutan lomba, sekecil itu purpose-nya. Cuman ikutan lomba, ikutan workshop, taruh di CV, taruh di LinkedIn, kemudian aku kerja di bank, kan nggak relate ya sama ngatasin air. Mungkin kerja di bank supaya bisa berinvestasi ke industri-industri air, nah itu boleh lah. Itu kan strategi berarti, purpose-nya tetap mengatasi masalah air, but the strategy, I will working in the bank, supaya aku bisa bikin infrastruktur peminjaman kepada bisnis-bisnis air. Aku nggak punya cara lain untuk menjelaskan how to bounce back and learning without this purpose. Karena aku melihat dengan mataku kepala, aku jadi juri udah berkali-kali, aku udah jadi mentor berkali-kali. Aku menemukan orang-orang ikutan lomba itu hanya batu loncatan. Tapi batu loncatan purpose-nya itu untuk menang lomba, untuk ikutan nambah kurikulum vitae. Bukan betul-betul I will follow my dream gitu. Gitu loh, jadi itu penting banget. Next. Nah, aku ingetin kembali ya. Jadi, karena tadi ada kata-kata follow your bliss di dalam mencapai purpose, kan ini hubungannya dengan feel dalam vision ya. Why? Kalau lo follow dalam visionnya gagal, you need to find it untuk mencari passion. Nah, untuk mencari passion, remember, kamu human being. Jadi kamu harus berpikir, kamu harus berfeeling, dan kamu harus feeling. Tiga-tiganya ini. Temuin dengan cara cari mentor, baca buku, nonton film, baca berita, berdoa sama Tuhan. Banyak. Melalui spiritual, melalui kurtular, melalui relationship, melalui physical needs. Kamu nggak akan pernah tahu mendapatkan pencerahan itu dari mana. Apakah dari willing, apakah dari feeling, apakah dari thinking. Nggak tahu. But the point is, follow your bliss why. Kenapa feeling itu yang menjadi titik temu antara thinking sama willing. Jadi kalau feeling kamu udah merasa nggak pas, itu dari something wrong. Artinya thinking sama willingnya nggak nyambung, nggak ketemu. So that's the clue. Clue-nya di situ, clue-nya. Use your bliss, your feeling. Kalau there is not right, ada sesuatu yang nggak pas, there is something wrong. Nah, that's the sign. Next. Gagal sebagai tim ya, ini sedikit lagi selesai. Next. Gagal sebagai tim itu, kenapa tim itu bisa fail? Mirip dengan manusia, kalau kamu nggak bisa define your purpose, sama. Kalau organisasimu atau perusahaanmu itu lack of vision, itu udah kacau. Setelah lack of vision, itu unclear roles. Kalau kamu nggak tahu harus ngapain, ya, unclear roles ini hampir ngomongin tentang what am I how, hampir ngomongin kayak gitu. Poor decision making. Ambil jelek banget lah decision making-nya itu. Fixed mindset, nggak berkembang. Lack of resources. Nah, ini penting. Aku sedikit ngomong di lack of resources. Ini penting. Ini pengalaman pribadi. Dan ini bisa dibilang, kalau ini agak sedikit sentimental ya, agak sentimental. Aku itu ngelihat anak-anak muda sekarang jadi startup, dapat duit hampir 1 triliun, 500 juta, 100 juta, sebagai manusia biasa,
aku punya envy guys, aku punya cemburu, aku punya rasa aduh gitu, ya di situ. Ternyata salah satu kelemahanku itu adalah lack of resources, tidak berjuang di resources. Jadi pada saat Waste for Change dibangun, kami mendapatkan angel investor, tapi setelah itu lupa untuk membangun resources-resources lagi. Mendapatkan pendanaan-pendanaan lagi itu lupa. Asik berdialektika dengan bisnis model, asik berdialektika dengan fight-nya, dengan action-nya. Ya, jadi ini penting banget untuk teman-teman mau bikin yayasan, mau bikin startup, apapun itu, you need to find your resources. Pendanaan, investment, dan lain-lain. You need to have ability for that. Karena kalau mau berjuang, ya berjuang sama seperti manusia, resources ini adalah will-nya kita, physical-nya kita. Physical-nya organisasi. Karena kalau nggak ada resources, nggak ada orang. Nggak ada resources, nggak ada kantor, nggak ada peralatan, nggak ada infrastruktur, sulit. Poor dynamics ini ngomongin hubungan satu sama lainnya jelek banget lah ya. Yang terjadi misalignment, misfunction, mistrust. Solusinya ya dibalik aja. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Next. Ini technical lah ya menurutku. Next. Nah, if you a leader, and I believe everyone di dalam hidup ini adalah leader. Minimum leader untuk dirinya pribadi. So number one, kalau kamu dalam sebuah tim bekerja itu failure, acknowledge your feeling. Aduh, rasanya nggak enak, nyelekit, aduh. And then, feeling teman-teman juga gimana? Itu harus dicek. Gimana feelingmu? It's about feeling. Pada saat kamu udah bisa netral, kacamatamu bisa jernih, you can be more clear. Enlightenment to see the failure. It's very important. Number two, give your time a bit time of space. Pada saat aku gagal, di tahun 2016 harus mecatin orang-orang, itu emosional banget. Itu rasanya gagal itu. Itu gagal itu. Gagal, duitnya habis dan lain-lain. And then cuman dari satu WhatsApp doang, ada yang japri aku, bilang kayak gini, Mas, aku siap nggak digaji, ayo jalan lagi. Duh! Langsung rasanya, damn, ada yang percaya sama misi ini, ada yang mau mendukungku gitu. Langsung gua tanya dia, yang ngejapri itu. Siapa lagi yang kira-kira mau tempur tanpa digaji? Cari tahu infonya, gue juga cari tahu. Dan itu jadi grup WhatsApp kita yang sekarang. Jadi grup WhatsApp core team kita yang sekarang. Artinya, give your time a bit time and space. Ya, untuk merasakan kegagalan dan lain-lain. Institute damage control, ini penting. Apapun yang terjadi, you need to be responsible. Hadapi, jangan lari. Hadapi. Gagal. Klien, mohon maaf, hadapi, saya tanggung jawab. Mending saya rugi uang dibanding nama baik kita buruk. Ya, Institute Damage Control. Analyze and process what happened. Learn, evaluate. Why. Harness the process of authenticity and storytelling. Ini ngomongin PR. Jadi kalau kita gagal, kegagalan ini kemudian kita respon dengan damage control yang bagus, dengan pembelajaran yang bagus, storytelling ini memiliki power. Power ke internal kita, power ke tim kita, power ke klien kita, power ke calon mitra kita. Kenapa? Karena mereka melihat, ini anak tahan banting, ini anak bisa ngehadapin masalah, ini anak benar-benar bisa overcome masalahnya dengan baik. Ya, jadi authenticity and storytelling. And then rebuild, dengan storytelling itu bisa rebuild team confidence, and then cultivate a risk-friendly environment. Salah itu boleh. Di perusahaan kami, salah itu boleh. Boleh salah itu. Kenapa? Karena itu happens kok. Dan salah itu adalah pembelajaran paling cepat untuk kita menjadi pintar. Thank you. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Aku sampai kering nih. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol. Coba ini di vote question-questionnya. Aku minum sebentar. Ya. Sambil Kasano minum karena sangat antusias tadi presentasinya seperti biasa. Silakan teman-teman. Baik yang bergabung di YouTube dan di Zoom, boleh diutamakan di Slido, tapi kalau misalkan merasa kesulitan, mau langsung on mic, sangat diperbolehkan, ataupun melalui chat ya, baik di chat YouTube dan juga Zoom. Nanti teman-teman panitia akan bantu compile. Mari kita lihat dari yang Slido dulu. Wah, mantap. Jangan lupa juga teman-teman bagi yang merasa pertanyaannya nih relate banget sama pertanyaan yang aku mau tanyain ke Kasano, jangan lupa di vote jadi biar bisa naik paling atas. Mari kita cek yang paling atas. Oke, silakan.
Bagaimana Mas Sanu mendefinisikan kegagalan? Tadi Kak Sanu udah banyak nanya terkait dengan perspektif dari teman-teman change maker, bagaimana dari perspektif Kak Sanu sendiri? Silakan Kak Sanu. Ya, aku tadi sepakat dengan yang tadi ngejawab siapa ya, Mbak Indah atau siapa tadi? Jadi bagiku kegagalan itu bisa bermakna dua hal, ya. Kegagalan sebagai proses, dan itu something important, kegagalan sebagai proses, and you need to embrace failure. You need to embrace failure, ya. Kamu perlu merangkul kegagalan-kegagalan itu. Jadi bagiku kegagalan adalah proses, sebuah proses aja, perjalanan. Sesuatu yang memang natural, alamiah. Dunia ini ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada sukses, ada gagal. So you can deny gagal. If you want to be success, you need to wanting failure too, gitu. Kalau kamu benar-benar mau sukses, kamu juga harus mau gagal. Itu alamiah, natural. Itu kayak gravitasi. Gimana kamu mau melawan gravitasi? You cannot. Kamu nggak bisa melawan kegagalan. You need to embrace kegagalan. So dalam pemahamanku, kegagalan itu proses. Definisi kedua, kegagalan itu if you are give up. Jadi kalau lo give up, ya gagal. Nah, jadi aku lebih prefer memilih kegagalan itu sebagai proses. Kalau aku ya. Oke. Okay. Yang kedua, pengen dengar lebih lanjut tentang lowest moment yang dialami Kasano di West for Change. Okay. Udah tadi. Iya, tadi. Kehabisan uang. Dan harus mencatinnya. Iya, quote-unquote harus emosional mencatin beberapa teman-teman dan lain-lain, segala macam. Oke. Okay. Ini sebetulnya teman-teman change maker juga banyak share ya di mata air 3 lalu bahwa ya itu pengalaman tersulit lah sebagai leader. Lanjut, berapa batas toleransi kegagalan untuk satu usaha menuju sukses dari 3 atau 4 usaha yang bisa dilakukan? Nggak ada. Toleransi kegagalan itu tergantung dirimu. Artinya, tadi kan kegagalan proses ya. Bedakan kegagalan sebagai sebuah proses yang maju dengan kegagalan yang stuck. Kegagalan yang stuck itu harusnya tidak terjadi. Karena kegagalan yang stuck itu seperti kata Einstein. Hanya orang gila yang berharap hasil berbeda dengan cara melakukan yang sama. Gitu ya. Doing the same thing, expect different result. It's a crazy, kata Einstein kayak gitu. Artinya selama kamu gagalnya itu berproses ke depan dan kamu tahu benar bahwa ini adalah berproses ke depan, nggak ada toleransi. Bayangin kalau Thomas Alva Edison mentoleransi kegagalan di detik-detik ke-98% sebelum berhasil. Nggak ada lampu nih, semua pakai lilin hari ini. Nggak ada lampu, jadi nggak ada toleransi kegagalan. You define your own goal, you define your own proses. Oke. Okay. Ini pertanyaan satu lagi yang kita bacain, nanti kita kasih open floor untuk teman-teman open mic ya. Mana nih yang paling atas kayaknya? Ya. Mas, aku pernah gagal dan aku tetap semangat untuk bounce back, tapi kadang tim gak punya spirit yang sama. Gimana caranya empower yang lain dalam keadaan tersebut? Tadi udah ada tipsnya, tips-tipsnya tentang tim gagal tadi. Feeling, cek feelingnya mereka. Salah satu feelingnya mereka itu juga tentang passion, what our organization do ya. Then that's happen. Kita nggak bisa berharap semua orang seperti kita. Kita hanya bisa menemukan irisan kepentingan. Aku merasa ini penting, orang ini merasa penting di mana dan lain-lain. Kemudian kita menuju titik yang sama. Jadi menurutku, aku selalu bilang, if you are a leader, just do it. Melangkah aja, tanpa harus menunggu tim dalam konteks. Ya tentunya kita harus berkomunikasi segala macam. Tetapi jangan kemudian kamu stuck, nggak melangkah gara-gara timnya nggak mau melangkah. Kalau gara-gara tim nggak mau melangkah, kemudian kamu jadi nggak melangkah, you need to question your passion. You need to question your goal. You need to question your organization aiming, gitu loh. Dan itu juga terjadi kok. Generation Indonesia itu udah banyak orang datang dan pergi. Orang-orang yang ini kata-kata ini. You need to divine bedanya orang mau membantu kita, membantu apa yang sedang kita kerjakan,
dengan orang yang benar-benar mau mengerjakan apa yang sama-sama kita mau tuju. Itu harus ketemu. Harus dibedakan. Karena jangan-jangan yang kita sebut sebagai tim, itu kategorinya adalah yang membantu. Kalau orang membantu, namanya membantu nggak punya ownership. Bidan. Bidan itu melahirkan anakku. Apakah anakku kemudian jadi anaknya bidan? Agak. Jadi kalau kamu cari tim, itu yang kayak suami istri, jodoh. Ya. Even suami istri jodoh, itu ada jalan cerainya. Artinya, nggak kemungkinan terus-terusan gitu ya. Tapi nyarinya adalah pasangan, suami istri. Tim itu benar-benar pasangan. Tapi kalau kita sebut tim adalah orang yang kayak tadi, membantu, bidan, you need to understand kalau bidan tuh nggak punya ownership. Artinya suatu saat, kalau kemudian dia ngerasa nggak mau maju, perusahaan nggak maju, gagal, terus dia pindah, aduh gue nggak mau deh gitu. Ya dia cuma membantu, dia nggak ikut memiliki. So you need to find the ownership. Siapa co-foundernya? Lu mau punya atau enggak? Mau, beneran. Karena ada responsibility dalam ownership gitu loh. Lu punya anak enggak mungkin. Ah ya udahlah. Mau dia apa kayaknya enggak mungkin. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu, probabilitasnya itu mayoritas pasti akan betul-betul mengasuh, membesarkan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lahirkan. Pertanyaannya, organisasi dan ide ini dilahirkan bareng-bareng dan betul-betul sepakat ini kita orang tuanya enggak gitu. Kalau enggak, ya itu mungkin bukan tim founder, itu tim aja. Kalau tim di bawah itu bisa ganti-ganti kapanpun. Jangan merasa gagal, down, terus kita udah bangkit, timnya enggak bangkit. Ya, enggak apa-apa, maju aja. Mungkin malah dikasih jalan. Jangan-jangan kamu nggak cocok di sini. Coba deh, mimpimu apa? Jangan-jangan mimpimu bukan ngurusin air. Mungkin ngurusin api, gitu. Tanyain aja, gitu. Jadi, itu penting, gitu. Jadi, caranya mengempower yang lain, tanya purpose-nya. Lu bener nih, mau ngurusin air? Bener. Gua mau ngurusin air nih. Lu beneran? Mau? Ayo, kalau mau, gitu. Tapi kalau sini-sini gue bantuin lu. Ah, kalau gue bantuin itu, welcome, terima. Terima kasih sudah dibantu. Tapi pada saat kemudian gagal, dia nggak mau bantu lagi. Terima kasih telah membantu. Thank you banget atas bantuannya. Gue pamit ya, gue mau tetap maju nih. Gitu caranya. Siapapun yang nanya nih, Anonymous ini, Mas Anonymous ini, nyantai aja. Ada tim yang nggak punya spirit, tinggal ditanya. Kenapa lu nggak semangat ya? Masa lalu apa? Gue mau tahu dong, cerita dong. Gitu aja, nyantai aja. Oke, ini karena di kolom chat banyak yang komen relate, dan juga tadi Bu Indah juga sempat share tentang pengalamannya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu bagi yang mau on mic, untuk tanya langsung, boleh raise hand teman-teman. Sambil yang mau tetap pantau dari Slido-nya boleh dibantu juga di apa di vote untuk menaikkan pertanyaan yang teman-teman juga mau tanyakan. Ada yang mau share atau bertanya langsung? Boleh, Kak Suci, silakan. Nih, Kak Suci ini relate-relate mulu nih dari tadi, relate itu. Hai, Kak Sano, Kak Andre, terima kasih loh kesempatannya bisa dikasih kesempatan untuk bisa, jadi gugup sendiri. Jadi sebenarnya emang kenapa relate? Kebetulan aku juga bergerak membuat startup ini sama sahabatku sendiri. Jamawes ini juga mencoba mentransformasi sebuah sampah plastik. Dan proyek kami harapannya emang big dream banget sih. Makanya Mas Bijak, sebenarnya aku taunya Mas Bijak, ternyata panggilannya Mas Sano ya. Ini kayak nge-trigger banget, dan sempet juga ngikut kayak acara di terakhir itu kemarin di Future League Summit. Ternyata bukan Mas Bijak di sana. Di sini kesempatannya langsung dengan Mas Bijak alias Mas Sano. Mas, sebenarnya saya mau nanya, untuk nge-trigger semangat kita ke tim buat lebih menyerap menjadikan sampah ini bukan hanya sekedar
yang dilihat tidak berharga dan mencoba merelatekan ke masyarakat kalau sampah itu berharga tuh step dari Waste for Change sendiri gimana sih? Karena yang kita lihat Waste for Change sendiri nih kayak bisa nge-campaign orang-orang untuk aware terhadap sampah itu dan formulanya sendiri kita kayak yang di tim masih naik turun. Sebenarnya kita tepat nggak sih menciptakan startup ini? Apalagi Gamma Waste emang tujuannya kan mencoba menjadi si pengolah sampah plastik tadi. Kayak gitu sih. Aku pengen tahu trik-triknya Mas Sanu tuh nge-trigger timnya tuh seperti apa sih? Tentang okay. Menciptakan paradigma sampah tersebut. Okay. Thank you Mas Sanu. Terima kasih Suci. Kak Suci, silakan Kak Sanu. Ya Suci, salam kenal, kontak aja kapanpun, DM segala macam. Nanti aku kasih nomor WhatsApp ke semuanya, mau WhatsApp boleh. Gini. PR pertama kan why, ya. Why itu penting, vision penting. Buat teman-teman punya energi yang tidak ada habis-habisnya. Karena yang ditanyain Suci akhirnya menjadi what and how, gimana caranya sih Mas, kan gitu kan. Nah, menurutku kalau kamu udah dapat why-nya, kamu harus menjadi master, kamu harus mendalaminya. You need to read, you need to learn, you need to have mentor dan segala macam. Even aku aja kuliah di bidang sampah gitu, kuliahnya di bidang sampah. Dan aku salah satu orang yang kemudian ingin menetralisir doktrin sampah adalah uang di Indonesia. Jadi aku justru sedang berjuang di Indonesia ini bahwasannya sampah itu responsibility. Sampah itu adalah tanggung jawab. Jadi bukan sampah adalah uang doktrinnya. Karena kalau doktrinnya sampah adalah uang, TPA itu kosong. Nggak ada TPA. Aku salah satu orang pertama yang akan mencegat sampah untuk jangan masuk TPA. Semuanya aku ambil karena ini adalah uang. Realitanya kan enggak. Jadi sampah adalah uang atau sampah itu berharga, itu hanya sebagian kecil aja. Ya, cuman 30% dari total sampah bisa langsung direct jadi uang. Kamu harusnya udah tahu, Suci, yang mana aja. Kertas, plastik, dan lain-lain. Popok bayi, enggak ada yang mau beli. Mohon maaf, pembalut wanita, enggak ada yang mau beli. Jadi kalau doktrin kita, sampah itu bermanfaat, berharga, dan lain-lain, I'm so sorry. Within my knowledge, ya, berdasarkan ilmuku, itu ilmu yang aku pelajari dari bangku kuliah, ikutan belajar ke luar negeri, baca seminar, punya mentor, dan segala macam. Definisi yang pas kalau misalkan kita mau ngomongin material itu berharga itu kita kayak gini. Sebagian kecil dari sampah bisa langsung jadi uang. Sisanya perlu diolah dulu supaya bisa menjadi bermanfaat. Yang tidak bisa diolah harus dipertanggungjawabkan. Tuh, ayat lengkapnya kira-kira kayak gitu. Nah, masalahnya banyak pengutip ayat. Dikutip cuma sampah adalah uang. Nah, ini yang jadi doktrin keliru sehingga kita nggak kelar-kelar gitu urusannya. Jadi kalau belajar itu harus holistik, harus clear gitu. Jadi kita bisa memposisikan diri. Waste for Change itu tidak pada doktrin yang sampah adalah uang. Kita pada doktrin sebagian kecil sampah bisa jadi uang, sebagian yang diolah bisa dimanfaatkan dan jadi uang, yang tidak bisa diolah harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu doktrin kita panjang. Makanya kalau dilihat, ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan dilakukan. So, kalau kamu mau meyakinkan timu, you need to convince yourself. Kamu dulu yang harus yakin. Kalau kamu yakin sampah adalah uang, sama seperti Elon Musk yakin bahwasanya kita mau ke Mars dan hidup di Mars. Ya, dia orang paling ngotot. Karena dia orang paling ngotot, orang bakal ikut, orang bakal kesetrum, dan belum tentu ayat atau orang yang aku pahami tadi yang paling benar. Misalkan ternyata Suci punya paten, punya penemuan di tangan seorang Suci dan Gamma Waste 100% sampah betul-betul bisa jadi uang. Wah, aku yakin startupmu bakal luar biasa, betul-betul bakal luar biasa. Dan itu kan ada inovasi, ada riset, boleh nggak apa-apa. Kalau kamu believe, percaya. Enggak, Mas Ano. I don't believe in you. Aku percaya sampah 100% bisa jadi uang, bisa bermanfaat. Enggak apa-apa. Kalau kamu yakin, energi itu nular. Dan keyakinan kamu harus didukung dengan evidence, dengan bukti. Bahwasanya benar. Gitu. Jadi, you need to learn. You need
You need to translate your passion into knowledge, into ability. Semoga membantu ya, Suci. Ya, yeah. Thank you, Kak Suci, untuk pertanyaannya. Dan selamat juga buat teman-teman Gaumawis baru menang juga nih, Kak, Diplomat Seeker Challenge. Semoga tadi Kak Sano ada pesannya, semoga niatnya bukan lomba ya, tapi betul-betul sama seperti Kak Sano, gemes untuk menyelesaikan permasalahan persampahan di Indonesia. Selamat, Suci. Terima kasih, Mas Sano. Sebenarnya bukan ke arah uang ya. Aku mau tegasin lagi. Sebenarnya pengen mengubah paradigma itu dari sampah ke jadi karya. Di mana karya itu semua bisa lo menjadikan ini sebuah karya yang bermanfaat. Gitu sih. Jadi, at least kayak yang kita ngeliat West for Chance itu adalah sebuah karya yang luar biasa untuk nge-campaign teman-teman bisa ikut pilih sampah dan setor ke West for Chance. Itu adalah sebuah karya yang keren sih menurutku. Dan aku cukup jadi fansnya West for Chance, at least Mas Bijak yang aku tahu. Dan sekarang taunya Mas Sano, itu keren sih. Mudah-mudahan aku bisa nge-convince diriku dan teman-teman menjadikan dari sampah jadi karya, jadi reality di projectnya Catalyst Changemaker ini. Oke, Suci. Kalau kayak gitu, aku sedikit refresh ya. Suci, urusan sampah kompleks dan harus kita perjuangkan bersama-sama. Mari kita kolaborasi, that's number one. Number two, tentang yang kamu bilang, semua masalah itu betul-betul bisa menjadi potensial yang kemudian bisa menjadi karya. Jadi, sampah adalah masalah. Kalau kita betul-betul tekuni masalah ini dan hidup mengenali masalah ini, and then we understand how to deal with it, maka itu akan bisa jadi karya. Termasuk banjir. Saking keselnya aku sama isu banjir. Saking keselnya gitu ya. Gimana ya cara membuat bisnis dari banjir? Sampai mikir kayak gitu. Gimana ya caranya bikin bisnis menyelesaikan masalah banjir? Nah sekarang aku lagi belajar nih tentang banjir. Baca tentang banjir. Karena banjir sama sampah itu sahabat dekat gitu. Kalau ada banjir, datang sampah. Gara-gara sampah, terjadi banjir gitu. Makanya salah satu bisnis yang ingin aku bangun berikutnya ini masalah banjir gitu. Jadi di setiap masalah itu selalu ada peluang yang kemudian bisa dikaryakan. That's true 100%. Amin, sepakat dengan itu aku. Aku yakin benar kalau tentang itu. So, don't worry, I support you. Oke, thank you Kak Suci. Kita masih bisa call. Oke, langsung Slido lagi ya. Balik ke Slido, teman-teman. Oh, ada yang resen. Kanisa, boleh deh Kanisa dulu. Ini buat teman-teman nggak harus nanya juga ya, tapi juga sharing karena balik lagi kita belajar bareng dari pengalaman teman-teman biar bisa relate juga. Silakan Kanisa. Halo Mas Ano. Gak bosen kamu sama aku Nisa? Iya betul juga Mas. Cuman mumpung Mas tadi terpantik jadi pingin sekalian diskusi Mas. Iya, saya ini sih Mas mau yang nanya tuh tadi saya tuh merasa juga ya bahwa kegagalan dengan cepat tuh blessing gitu. Bisa gagal dengan cepat tuh blessing karena bisa belajar lebih cepat dan tadi bounce back gitu. Tapi gimana Mas kalau misalnya kegagalannya itu untuk menyelesaikannya bukan sesuatu yang kita kontrol gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi kayak misalnya kita harus nunggu dulu gitu ya untuk itu bisa terselesaikan. Tapi ketika problemnya itu di tataran why yang tadi, jadi memang yang paling dasar gitu ya, itu kan cukup exhausting ya Mas. Bukan hanya soal fisik tapi mental dan lain-lain. Nah sehingga pekerjaan lain yang di tataran lebih tingginya itu jadi kepikiran gitu karena si why ini belum beres dan itu bukan sesuatu yang dalam kontrol kita gitu untuk bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Nah, untuk itu ada masukan nggak Mas, gimana cara kita menghadapinya kalau kayak gitu? Oke, aku coba refresh ya, aku coba menangkap apa yang kamu sedang sharing. Kalau problemnya di why, menurutku nggak ada hubungannya sama orang lain kalau di why. Kalau di why ya, karena di why itu solusinya ada di tanganmu yang tadi, take the stock of your life gitu. Saham terbesar hidupmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi harusnya kalau masalahnya itu di passion dan di why, itu tidak ada hubungannya dengan faktor eksternal apapun. That's number one. Nah, masalahnya kadang-kadang kita menghubungkan dengan faktor eksternal, itu adalah mindset kita yang suka blaming, jangan-jangan. Aduh, aku mau why-ku begini, tapi ibuku gitu, misalkan itu ya. Aku why-nya mau ngatasin banjir, tapi ibuku pengen PNS. Ya kan jadi
akhirnya kamu menegosiasi why kamu gitu. Karena ada ibumu yang pengen kamu jadi PNS dan lain-lain. Jadi bagiku, balik tadi, feeling tadi, ada feeling not right. Jadi PNS itu feeling not right. Feelingku itu pengen ngatasin masalah banjir, mam. Gitu. So, the way you need to create adalah solusi yang ketiga. You need to navigate the criticism, gitu ya. Even quote-unquote, mohon maaf ini ya, aku nggak tahu hubungan semua orang itu punya kejadian dan punya cerita masing-masing. Tapi kalau our family is toxic, I'm so sorry. Mungkin kita harus left. Ini ekstrim, aku nggak tahu ya. Ini cuma contoh gitu ya. Kalau memang betul-betul situasi keluarga kita itu very toxic, maybe we need to left. Gitu. We need to take the distance. Gitu loh. Karena why passion, vision is not related with external whatsoever. Nggak ada hubungannya. Sama sekali. Itu nomor satu. Kedua, kalau kamu tadi bilang, ini hubungannya sama eksternal. Eksternal nih mas, kita harus menunggu. Nah ini kata menunggu ini penting. As a leader, yang tadi aku bilang, as a leader, if you know your why, you will not wait. Ibumu sakit di Bandung, jembatan di Karawang, roboh. Apa iya? Karena itu faktor eksternal, kemudian kamu nunggu, bangun dulu dong jembatannya supaya aku lewat. No. Kamu pasti akan fokus what you can control. Ngomongin kebijakan pemerintah. Ini contoh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahnya kayak gitu, mas. Gitu. Jadi kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dan itu terjadi pada aku. Bukan aku yang paling hebat dan aku udah jagoan. Bukan. Seperti aku bilang, disclaimer-nya kita belajar bareng-bareng. Tetap ternyata, we need to focus that we can control. Kita tetap perlu identify situasi ekosistem dalam. Tadi, boleh balik ke slide, boleh ya? Boleh nggak? Balik ke slide yang biru sama pink tadi, boleh nggak? This is the art and the learning ya. Slide yang warna biru dan eksternal sama internal tadi. Mas co-host, Mbak admin, dan lain-lain. Boleh di-share screen? Makasih Mbak Lila. Naik ke atas, Mbak. Yang warna terus. Yang internal sama eksternal. Ya. Terus. Nah. Faktor eksternal itu event, Mbak Anissa. Faktor eksternal itu event. Peraturan pemerintah, orang tua kita, situasi ekonomi kita, situasi pandemi, dan lain-lain, itu outer world. Tetap kita perceiving, thinking, feeling, willing, and what is our behavior statement in action. Kalau behavior statement in action-nya menunggu, ya artinya kamu merespon kejadian itu, kemudian betul-betul dependables atau berhubungan dengan kejadian itu, dan kamu benar-benar nggak mengambil opsi-opsi lain. Ya udah menunggu. Our behavior statement, menunggu. Reaction-nya, event akan tetap kejadian. Event tetap ada kejadian, peraturan, perceiving, thinking, and then menunggu lagi. Gitu. So no, you need to have another way. You have thinking. You need to think the other way. Jembatan roboh, ada jalan lain nggak ya? Gitu. Jadi apa yang dilakukan sama Thomas Alva Edison itu menemukan sekian kali cara-cara gagal sampai kemudian sukses. Nah, so this, ini benar-benar very careful ya. Ini reminder for me gitu. Karena aku juga kadang-kadang suka blaming. Ih, pemerintah ini gemes deh gitu. Tetapi kemudian aku realize, wait, Sano. Kalau memang pemerintah eventnya seperti itu, perceiving, thinking, feeling, willing, akhirnya yang aku pilih adalah let's help the government. Akhirnya itu yang aku pilih. Let's help the government. Atau forget about the government. Let's create business model yang nggak betul-betul related sama hubungannya sama pemerintah secara langsung. Misalkan kayak gitu. Itu kan keputusan-keputusan yang tergantung kita. Semoga membantu ya, Mbak Anissa. Iya. Mas, kalau follow up sebentar boleh nggak, Mas Andri? Boleh, terakhir. Mau masihin Mas kalau misalnya yang tadi, yang failure apa? Yang tadi ya, terakhirnya why itu. What, how, sama why. How, what, sama why. Itu kalau misalnya kita merefleksikan itu bukan ke diri sendiri tapi sebagai satu entitas gitu, bisa nggak sih? Bisa dong. Jadi kalau misalnya yang tadi kasus tadi mas, misalnya tataran why yang dimaksud berbeda itu lebih ke
founders gitu misalnya? Ya, berarti yang tadi aku sampaikan, kita betul-betul harus berdebat sampai ketemu titik why yang sama. Kalau why-nya beda, Mbak, sama aja satu pengen ke Bandung, satu pengen ke Surabaya, satu pengen ke Medan. How come you can create organization dengan different definition, different mindset untuk menuju sebuah tujuan? You need to debate. Debate aja. Langsung. Put it on the ground. Gue mau kayak gini. Gue mau, oh, ternyata kita beda. Oh, oke. Okay. Kalau beda gimana? Mau kita ambil kompromi atau salaman? Kamu ke sana, aku ke sini. Gitu. But that is very important. Balik lagi ke failure gagal tim tadi. If you don't have strong vision, clear visionnya apa, mau kemana, dan segala macam, itu titik awal kegagalan sebagai tim. Oke, oke, oke. Dan jadi harus sampai debat itu ya, Mas, ya? Harus memastikan. Dan kalau misalnya memang untuk bisa terjadi debat itu sulit, kita harus cari segala cara biar terjadi debat itu ya. Jadi jangan hanya nunggu sampai kapan semua bisa debat gitu ya. In a healthy way ya. Itu terjadi sama pengalamanku. Aku membangun Greeneration tuh awalnya kira-kira berenam atau bertujuh. Ya. Awal-awal lulus kuliah, ya mirip kamu. Awal-awal lulus kuliah. Kita debat ngomongin Greeneration Indonesia begini-begini. Setelah itu balik ke kegemarannya masing-masing. Terus aku ngerasa fight sendirian, yang lainnya nggak ada progres dan lain-lain. Sampai akhirnya gue bilang, sorry guys, kalau kayak gini terus, Greeneration gue ambil alih, gue pimpin. Lo mau ikut silakan, nggak mau ikut silakan. Tapi bagi gue udah cukup tahu bosnya lo itu tertarik pada idenya dan lo pengen punya, tapi lo nggak mau fight. Jadi sorry guys. Jadi langsung aja aku ambil alih. That's my decision about event. Willing, thinking, and then decide. Gitu. I don't want to wait. Nggak mau gue menunggu gimana. And then but in a healthy way ya. Aku nggak lempar sendal, aku nggak lempar apapun. In a healthy way. In a communication way. Okay. Thank you banget, Mas Ano. Thank you, Kak Nisa. Mari kita lanjut, teman-teman. Sekitar 3 pertanyaan lagi di Slido. Okay. Nah, ini lebih teknikal terkait dengan suka duka ketika Waste for Change fundraising, Kak Sano. Mungkin bisa diceritain. Waste for Change itu lahir tahun 2014 setelah kami membangun Greeneration Indonesia sejak tahun 2006-2008. 2006 itu ide program pertama, 2008 kita coba menjadi institusi Greeneration Indonesia. Aku full time di Greeneration Indonesia dan bangun Greeneration Indonesia. Tanpa apa-apa, teman-teman, enggak punya apa-apa, cuma punya semangat dan lain-lain, merangkak dari bawah gitu ya. Merangkak betul-betul dari bawah. Dan satu hal yang aku relate terhadap ngomongin fundraising segala macam, terkadang bukan tentang apa yang kamu punya, tetapi siapa yang kamu kenal. Jadi ujung-ujungnya you need to expand your network. You need to be gaul. Kalau di dunia startup, gaul lah di dunia startup. Ada pertemuan venture capital, gaul lah di situ. Cari tahu angel investor di mana dan segala macam. Ya, nah apa yang dilakukan sama kami? Bangun Greeneration. Greeneration punya nama, udah punya karya dan lain-lain. Ada momen di mana aku jadi pemateri, kemudian ada seorang pemilik bisnis dan CEO bisnis yang cukup gede di Indonesia, jadi pemateri sebelahan, bayangin, dia udah pemilik bisnis gede, aku diundang jadi pemateri, Greeneration cuma gagasan dan ide. Ya, tapi pada waktu presentasi, membuat si pemilik bisnis ini itu mengasih kode ke aku, wah gila kamu, bagus, keren, kira-kira kayak gitu. Sejak itu kita kenal dan sahabatan lah, atau berteman lah. Fast forward, itu kejadian kira-kira 2011. Fast forward, 2014, kita mau bikin bisnis. Mau bikin bisnis, bikin bisnis plan, orang pertama yang mau aku sasar untuk investasi, orang tersebut. Artinya apa? Memang ada yang disebut 3F. Friends, family, full. Friends, orang yang kamu kenal, yang kira-kira suka idenya, mendukung kamu, percaya sama kamu, dan lain-lain, plus juga punya uang. Family, ini cerita juga nih ya. Semester 3, aku bilang sama orang tuaku, Mah, Pa, mau nyekolahin aku sampai lulus di ITB. Wajib sampai lulus. Oke, kalau kayak gitu, tinggal 5 semester nih. 5 semester, uang SPP sekian, uang makan sekian, uang transport sekian, segala macam, kira-kira sekian juta. Boleh nggak aku minta di depan? Karena aku mau belajar jadi pengusaha. Jadi uang SPP 5 semester itu aku minta di depan. Ya, dengan cara meyakinkan, debat, berargumentasi, dan lain-lain. So, family, it's also become one of fundraising strategy. Nggak semua punya akses ke family dan segala macam, masih ada berikutnya, full.
full ini orang yang duitnya udah banyak segala macam mau membantu ya, filantropi dan lain-lain segala macamnya gitu. Itu 3F. FFFFF caranya. Nah, berikutnya fundraising tahap berikutnya udah ilmu. Jadi teman-teman harus punya financing plan, udah punya planning bisnis dan lain-lain, itu udah ilmu. Jadi harus belajar. Yang pertama sifatnya masih semangat, passion dan lain-lain, tapi tahap berikutnya itu yang tadi aku bilang aku lupa. Jadi kalau aku balik mereflek, aku agak sedikit menyesal. Harusnya tahun 2014 kami dapat angel investor, harusnya tahun 2015 kami fundraising lagi supaya 2016 nggak kehabisan uang. 2016 kan kehabisan uang. Gitu. Jadi pembelajarannya adalah fundraising is also activity yang very apa yang sangat fundamental dan important. Jadi makanya juga harus punya skill, punya tim dan punya mentor, punya advisor dan masuk ke dalam seperti program seperti ini Catalyst Changemaker Lab membuat kalian punya akses ke jejaring pendanaan. Pendanaan filantropi, pendanaan investment, pendanaan perbankan, dan lain-lain. So, semangat, akses senior-seniormu, akses jejaringmu, tanya proaktif. Kira-kira itu sih kisah fundraising. Oke, okay. Thank you, Kasano. Karena kita sudah melewati batas waktu yang ditentukan, kita harus komit juga. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah aktif bertanya melalui Slido dan juga tadi sharing secara langsung. Kita langsung menuju ke slide lagi, teman-teman. Oke, ini terakhir ya, aku closing ya. Terima Boleh. Kasih teman-teman, terima kasih teman-teman Catalyst Changemaker Lab, teman-teman SIAP, Yayasan Anak Bangsa Bisa. Aku bakal closing dengan sedikit materi. Jadi ceritanya, waktu aku seperti teman-teman, masih muda, belajar, aku ikut seminar seperti kalian, menjadi peserta seperti ini, ada narasumber namanya Profesor Roy Sembel, pakar investasi di Indonesia. Beliau salah satu yang menjadi pakar investasi di Indonesia. Boleh di-share, Mbak, materi yang ini, wisdom. Ada peserta yang nanya, Pak Profesor Roy Sembel, apa sih kisah sukses? Apa sih tips menjadi orang yang sukses? Pak Roy Sembel ini ngasih tahu, wisdom. Nah, ilmu ini nempel banget ke aku karena namaku ada bijaksananya gitu. Jadi ilmu ini nempel secara otomatis tanpa aku catat gitu. Jadi kebijaksanaan. Jadi ini penting menurutku ya. Kebijaksanaan itu adalah pas, cocok, tepat pada tempatnya dan lain-lain. Pada waktunya, pada tempatnya gitu ya. Seimbang, adil ya, itu maknanya. Next. W pertama adalah watak. Please guys, understand yourself. Kelemahanmu di mana, potensimu di mana, you need to understand that. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. So you need to understand, gua ini kekuatannya apa? Kelebihannya apa? Gua lahir di sini sebenarnya punya misi apa? Jadi ini very important untuk understand yourself. Ya, ini salah satu proses mencari titik start. Ini titik start. Dalam Google Map, ini adalah titik start. Memahami titik start. Next. Impian atau I berikutnya, kelewat ya, harusnya I. I itu impian atau ingin. Ini slide-nya kayaknya agak-agak ini ya. Impian itu tujuan, passion, purpose, target, titik finish. Jadi kalau kamu tahu titik start, kamu tahu titik finish. Itu penting banget. Ya, jadi I itu impian. S, kalau kamu udah tahu titik start, watak kamu udah tahu impian kamu, maka kamu bisa S, strategi. Oke, strateginya gimana nih? Jalannya mau lewat mana, segala macam. Ya, WIS. Kemudian D itu didik. Jangan pernah berhenti belajar. Kamu harus terus-terusan belajar. Belajar, belajar, belajar. Learn, menjadi pembelajar. Kalau tahu, jangan pelit ilmu. Berbagi, kasih tahu orang lain. Kalau nggak tahu, jangan lupa dan jangan malu bertanya. Ya. Kemudian WISDO. Otak dan otot. Mau nggak mau, teman-teman harus kerja keras dan harus kerja cerdas. Jangan kerja keras doang tanpa kerja cerdas. Jangan kerja cerdas doang tanpa kerja keras. Karena kalau kerja cerdas doang, si kancil nyolong timun. Dia nggak mau nanem timun, dia maunya langsung terima enaknya itu. Dia pakai kelicikannya gitu, pakai otaknya doang. Jadi kita harus kerja keras dan harus kerja cerdas dan harus kerja keras. Ini karunia dari Tuhan. Terakhir, M, management. You need to manage. Manage your time, manage yourself, manage cara belajar, manajemen keuangan, manajemen kolbu, manajemen hati, salah pilih jodoh, berantakan masa depan kita. So, we need to manage that, ya. Manajemen, ilmu yang sangat efektif dalam mencapai sasaran, ya, menggunakan sumber daya. Thank you, teman-teman. Semoga bermanfaat. Intinya,
kegagalan itu dinikmati aja, kegagalan itu sesuatu titik milestone yang kita bisa pandang, seperti tadi Zoom tiba-tiba mati, kalau kita respon dengan sesuatu yang apa ya, fun ya fun aja gitu. Jadi menurutku don't take too serious about failure. Di sisi lain, kalau kamu sedang mengembangkan sesuatu, failure is opportunity for you to learn seriously. Untuk benar-benar belajar secara serius supaya tahu cara yang lebih baik. Thank you, semoga bermanfaat. Thank you Kak Sano dan juga teman-teman Changemaker untuk sesi hari ini. Aku izin lanjut. Teman-teman, seperti biasa, dalam rangka untuk improvement kita minta bantuannya untuk memberikan feedback. Ini juga tentunya feedback yang baik dan buruk akan kita tampung dan akan kita perbaiki di sesi-sesi selanjutnya. Karena kita sudah sampai 3/4 sesi, insya Allah kita masih ada 2 minggu lagi. Pak Tommy tetap bertahan di sini, terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy juga salah satu tutor untuk mata air session kita yang terakhir, itu akan sangat menarik untuk teman-teman saksikan. Mari kita isi 2 menit waktunya ditentukan atau diberikan sesuai dengan lagu yang dimainkan oleh teman-teman panitia. Silakan Mbak Lila. Kasih buat teman-teman mengisi feedback form ya. Nanti segala insight dan juga feedback akan kita tampung dan kita perbaiki untuk sesi-sesi terakhir di 2 minggu ke depan. Silakan next. Next dulu nampaknya. Ya, kita akan ada mata air challenge di social media. Tadi di chat box banyak banget kutipan-kutipan dari materinya Kak Sano yang sangat relate, komennya banyak, relate banget. Mungkin jangan hanya dibagikan di kolom chat, tapi juga di-share di sosial media teman-teman, biar teman-teman lainnya atau jejaring dirimu bisa coba lihat apa yang sedang terjadi di mata air session 4 di YouTube-nya YABB, karena kita setelah live streaming tentunya akan kita publish juga, dan agar bisa belajar bersama. Isi template dengan kutipan yang dapat memotivasi kamu ketika menghadapi kegagalan. Jangan lupa untuk share di story-nya, dan juga tag di sosial media kita, yayasan.anakbangsabisa dan juga socialinnovation.id. Next. Nah, tadi Kak Sano juga salah satu materinya adalah lack of resources. Banyak teman-teman belajar terkait dengan fundraising dan juga optimasi dari network-network yang disediakan. Kebetulan minggu depan kita akan ada 2 materi yang ngomongin tentang financial sustainability yang akan diisi oleh Mbak Atika dari Angin. Kemudian ditambah dengan mata air session terkait dengan how to engage your right investor dari teman-teman Bali Investment Club. Jadi ini sangat inline dan juga menarik banget untuk teman-teman pelajari bagaimana bisnis model ataupun inovasi teman-teman bisa tetap berjalan sesuai dengan purpose yang teman-teman inginkan. Dan juga jangan lupa untuk pitch deck, persiapan untuk Innovation Day, insya Allah minggu depan kita akan ada Sing Session 4, di mana teman-teman akan mempresentasikan hasil dari pilot project canvas yang diterjemahkan ke pitch deck untuk dapat kita bisa berikan feedback satu sama lain. Last submission hari Rabu, tanggal 2 Februari, hari Rabu depan, dan juga jangan lupa untuk di email Yayasan Anak Bangsa Bisa, dan juga siap. Mari yang terakhir kita take a picture together, so please kindly to open your camera
dan berikan senyuman terbaik kamu di penutupan sesi hari ini. Ayo kita tunggu teman-teman yang on cam, thank you. Mbak Indah, Mbak Putri, ini orang-orang bahagia nih, senyumnya bagus. Ya, orang yang prosesnya udah mantap berarti. Benar. Masih ditunggu teman-teman, ini ada dua slide, siapa yang bantu ya dari teman-teman Mbak Lila? Atau... Aku bantu, ya. Teman-teman, gaya pertama, seperti biasa gaya bebas ya. Okay. Aku hitung sampai 1, 2, 3. Satu, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku save dulu sebentar, biar nggak hilang. Bentar ya, teman-teman. Oke, kita bisa move ke slide kedua. Slide kedua bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, aku tap dulu sebentar. Gaya seperti biasa, logo C. Boleh, teman-teman? Yep, gaya logo C, slide pertama. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, slide kedua bisa siap-siap. Setelah ini aku akan foto. Oke, gaya C untuk slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih Kasano dan teman-teman yang sudah bergabung di live streaming YouTube. Sampai ketemu di Mata Air Session 5. Terima kasih semua. Ya. Boleh. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, the sugar and spice.